Korang pernah tak pergi Lalaport? Korang mesti dah tahu kan Lalaport dibina di atas bekas penjara Pudu. Dan penjara Pudu tu dibina di atas bekas tapak perkuburan lama. Jadi Lalaport tu telah dibina pada bulan 1 tahun 2022, iaitu tahun ni. Selang 3 bulan setelah Lalaport tu dibuka, ada satu CCTV yang terdapat di dalam Lalaport tu telah berjaya menangkap satu rakaman yang agak menyeramkan. Hi, welcome guys. Welcome back to the Kanis channel. Okay, video ni telah dikongsikan di FB Yazid Hair Johari. Seolah-olah ekor dia. Ekor dia ni. Dan pergerakan dia tu tak orang cakap apa, tak sekatalah. Kalau lampu ke apa ke memang tiada, tak ada, memang tak ada cahaya lampu kat sini. Kalau betul-betul ada cahaya lampu ni, dekat tempat sini semua dah cerah tau. Tapi kenapa dekat sini je yang cerah? Tu nampak tu panjang, memang panjang. Tadi siap dia bermain-main lagi tu dengan ekor dia tu. Tapi itulah, benda ni macam satu susuk tubuh lah sebenarnya. Ini daripada Mesui Lalaport. Mesui Lalaport. Tak tahu benda tu apa. Tak tahu benda apa. Sepatutnya tak ada pun benda ni. Dah 2 malam operate untuk CCTV. Memang tak ada pun benda ni. Tiba-tiba ada pula. Malam ni boleh ada pula. Kan? Tadi tak ada. Tiba-tiba dia ada. Lepas tu nampak sendirilah dia punya ekor tu. Nampak? Panjang benda ni. Ekornya panjang. Ini susuk tubuh dia lah. Dan bergerak-gerak. Bukannya duduk diam ke, tak ada. Dia bergerak-gerak sebenarnya. Menurut perkongsian video tu, kalau korang perasan ada nampak macam bayangan putih yang terbang kan dekat dalam video tu. Dikatakan pada malam-malam yang sebelumnya, masa pengawal tengok CCTV tu, tak ada apa tau sebelum ni. Tapi pada malam tu, CCTV berjaya rekod identiti tersebut. Dan dalam bulan yang sama, iaitu bulan 4, setelah 3 bulan Lalaport tu dibuka, telah tular satu gambar motosikal yang dipercayai milik rider Foodpanda, di mana motor tu kelihatan seperti telah ditinggalkan lama kerana keadaan motor tu macam dah berhabuk. Okay, dalam posting tersebut mengatakan, "Assalamualaikum, nak tanya rider, kenal tak owner motor Foodpanda ni? Katanya owner gaib waktu buat job. Ada dengar kisah juga, motosikal dah lebih dekat sebulan dekat sini. Nak tanya siapa yang kenal, takut family cari ke, nak tuntut motosikal ke? Lokasi area Lalaport, tempat parking rider." Okay, jadi setelah gambar motosikal tersebut viral pada bulan 4 tahun ni, okay, macam-macam lah spekulasi yang dibuat. Ada yang mengatakan kononnya rider tersebut telah gaib dalam Lalaport tu, dan ada juga yang mengatakan dia telah ditelan di dalam Lalaport tu. Okay, ni siapa tak tahu macam mana dia boleh fikir sampai tahap macam tu. Setelah ramai yang berteka-teki dan sakit otak mengenai misteri motor tu, akhirnya ada satu sumber yang mengeluarkan statement mengenai hal sebenar yang terjadi dekat pemilik motor tersebut. Satu pemilik akaun Facebook tampil membuat kenyataan bahawa pemilik motor yang viral hilang itu sebenarnya telah ditangkap atas kesalahan di bawah pengaruh dadah dan membuat kecoh di Mesui Lalaport serta dalam senarai carian pihak PDRM. Ni saya tak tahulah motor tu masih ada dekat Lalaport ataupun dah dialihkan sekarang ni. Apapun, bagi korang yang baru berkahwin dan nak bawa wife ataupun suami korang pergi honeymoon, Nisa sarankan korang elakkanlah daripada pergi tempat yang ada kisah-kisah mistik. Sebab risaulah pergi elok dengan wife, tiba-tiba balik bukan wife korang. Alang-alang nak honeymoon tu, apa kata korang pergi je Langkawi? Meh, Nisa nak kongsikan dengan korang honeymoon package yang best dekat Langkawi. Korang cuma bawa wife atau suami korang je, yang lain semua diorang settlekan. Isteri mana je yang tak suka kalau suami dia bawa pergi candlelight dinner tepi pantai macam ni? Korang follow je TikTok Langkawi honeymoon package sekarang. Jangan risau, servis diorang terbaik tau. Korang deal je dengan diorang sampai jadi, okay? Selamat berhoneymoon. Picnic with my best friend.